Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep masakan simple yang pastinya sangat enak. Pertama-tama kita siapkan 1 bonggol sawi putih. Lalu kita potong-potong sawi putihnya. Setelah selesai semuanya dipotong, ini nanti kita akan cuci bersih. Lalu saya tambahkan 1 buah wortel. Untuk pemotongannya bisa disesuaikan sesuai selera. Tambahkan juga 4 buah bakso. Kita akan potong tipis-tipis saja. Biar tambah cantik, saya menambahkan 3 buah cabai keriting merah. Tambahkan juga 1 buah tomat, lalu kita akan potong dadu. Tambahkan 2 batang daun bawang. Kemudian kita geprek 2 siung bawang putih, lalu kita cincang halus. Tambahkan juga 3 siung bawang merah. Ini kita akan iris tipis saja. Sisihkan sementara. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, lalu tuang 1 butir telur ke dalam wadah, dan ini kita akan kocok lepas. Siapkan wajan, lalu tambahkan sedikit minyak goreng. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih dan bawang merah, lalu kita tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum, masukkan telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian kita orak-arik telurnya sampai matang. Setelah telur matang, masukkan potongan wortel. Masukkan juga potongan bakso. Lalu kita aduk sampai wortel dan bakso matang. Setelah wortel matang, masukkan potongan tomat, daun bawang, sama cabai keriting merah. Lalu aduk-aduk kembali. Kemudian masukkan sawi putih yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk. Tambahkan 100 ml air. Setelah sawi layu, kita tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk sampai bumbu tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Jika dirasa rasanya sudah pas, matikan api, angkat dan sajikan. Ini dia, tumis sawi putih sama wortelnya sudah jadi. Selamat mencoba. Mohon maaf ya jika masih banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.